Selamat pagi. So hari ni hari ketiga. Hari ni adalah hari permulaan pendakian ke Rinjani. Kami sekarang berada di Senalu. Okay, Senalu. Kami menginap di sini malam tadi. So pagi ni kita akan ke permulaan ke trailhead di Sembalun. So kita sekarang ni kita makan dulu breakfast sebelum mereka bawa kami ke Sembalun. Dianggarkan dalam masa sejam untuk sampai ke trailhead. Jom, breakfast dulu. Dah. Mak, eh banyak ni nasi. Minum, Pak. Okey. Ini yang Tuan Syed kata ni, nasi goreng telur mata. Senarum. Mungkin baju-baju basah saya tadi. Adik, nak perkenalkan guide kita untuk trip ni adalah Pak Awal. Handsome orang dia. Selamat tegak. So Pak Awal, kita punya trip sekarang ni, kita sekarang di Senaru ya. Senaru. Lepas tu guna kereta 1 jam baru kita mana kita bermula di Sembalun lah. Sembalun sini. Terus kita kena bermalam sini, lepas tu pergi pick. Sini. Oh, daripada tu patah balik eh? Lepas tu kita Tasik. Mula-mula sini. Meski ada map baru. Oh, ada baru yang Korean yang tadi sini. Korean Way. Sini. So, Korean yang di gua di sampai sinilah. Sampai sini. Antara 1800 meter lah dari itu. Okey. So, ini Pak Rin. Pak Rin, so dia akan ikut kita. Saya driver. Supir. Ini yang buat nasi goreng sedap kan ni? Nun. Ya. Okey. Ini orang dia, Pak Jul. Hai. Okey, kita tunggu ni. Once bang dah post kereta. Okay. Silakan Adik. Terima kasih Pak. Minta maaf menunggu. Okay. Saya toleh-toleh dia punya. Sekarang ni kita ke hospital dulu ya. kita ke hospital untuk buat medical check up. Ya. 2 jam setengah. 100 lebih kilometer. Dia diam. Lepas tu saya cakap dengan dia, "Mari kita naik sampai Agustus ni. Kita ada Independent Day. Ramai sekali muda-muda semua di atas. August 17 Indonesia Independence. Okey, 31 Malaysia. Ya. Imun nomor masih lengket ni. Sebab dia kena pergi ke hot spring tu macam berobat. Percaya bahawa itulah Gunung Rinjani. Nampak trek ni. Setelah sejam perjalanan daripada Senaru, kami sampai ke trailhead Sembalun. Panggilannya Geopark Rinjani, itu ada signboard belakang tu. So sekarang ni kita buat medical check up dulu. Boleh isi ini Pak? Okey, isi dulu. Ya,
Ramai ya. Oh, ramai betul lah. Okey, ya, okey semua ni. Warna biran di bawah. Tengok ah, berlori-lori ya. Okey. Sewaknya tempat-tempat yang kita kena jalan sorang-sorang tu kan. Jadi ni thank you.
kasih pak. Siapa nama pak? Dani. Dani, ya. Terima kasih. Sudah bayar? Sudah saya bayar. Sudah bayar. Ah. 20 minit eh? Naik motor pun kaki keren. 20 minit eh? 20 minit. Pak, tadi apa? 20 minit eh pak? Ha? Berapa minit sini? 25 minit dah. 25 minit eh? Okey, okey. So okey, kami decide untuk naik Gojek. Bayaran daripada trailhead tadi ke sini 20 minit. Kalau kita hike yang kaki dalam 1 jam setengah. So naik motor 20 minit, bayar RM200,000. RM200,000 dalam RM60 lah itu. Satu kepala. Okey, sakit buntut. Reporter tengah prepare untuk bawa barang kita. Ni style di sini lah. Dia memang guna kayu, kayu kaki kanan. Bulu. Dan di sana tu, itu adalah pos 2. Tadi tempat Gojek berhenti. So kami akan serahkan beg untuk porter angkat. Yang ini adalah beg yang kami bawa. Dalam beg ni kita bawa lah benda-benda yang basic, air untuk minum dalam perjalanan. Bawa lah kurma, bawa lah power gel ke, you know, baju sejuk just in case, ubat-ubatan. So yang lain kita suruh porter bawa. So sekarang ni kita dah di kita arah ke pos 2. Pos 2 di sana. Sementara kita tunggu porter sampai. Pasal porter dengan guide jalan kaki, kita yang naik motor. So kita tunggu diorang datang dulu. Bang, boleh datang. Sila, sila, sila. Awal kan? Ya. Yeah. Awal-awal? Ya, ini adiknya. Oh, adik awal? Ya. Oh, nama siapa? Arif. Arif? Ya. Arif dengan kami kan? Ya, beda grup kita. Oh, beda grup? Ya, beda grup. Oh. Saya adiknya. Oh, okey, okey, okey. Abang depan lagi, Pak. Ya, adik awal. Okey. Okey. Okey, ini master dia. Porter memang pakai uluh. Kita sampai ke pos 2. So officially pos 2 ni adalah permulaan hiking kami lah. Pasal daripada trailhead kita naik motor. So kita tunggu guide dengan porter sampai, baru kita gerak. Kursi tu duduk, selesai tak? Duduk. Topak. Ni semua show orang dari Malaysia ni. Mana je? Dari mana tuan? Dari Johor Kulai. Oh, jauh. Ini saya lah ni. Oh, ni dia ramai-ramai ni. Okey, 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 okey. Kita jaga kita. Yeay. Lapor dah? Lama tak ada macam mana. Sejak habis COVID ni? Yeah. Di pos 2 ni ada fasiliti toilet. So no. Oh, macam-macam ada jauh ni ya. So takkan nak beli kok. Oh, dan goreng-goreng. Oh, ni apa ni pak? Macam sedap ni. Sebab pecah angin selain dia. Oh, dengan disky. Buat
nanas na chino. So pos 1 kemudian kita pos 2 Pelawangan 4 km, Puncak 7 dan Nakara Anak 7.6. wow. Ini makanan dorang ni. Ini masak. Ini potter-potter tengah tunggu klien dorang belum naik bersama. Ini adalah kawasan sekitar pos 2 sebelum kita daki ikut jalan ni. Ini dia bagi, belum makan tengah hari lagi. Dia bagi makan ni. Ya. Ini ke dessert lah kot. Tahu benda ni? Sari gandum. Sandwich. So sekarang ni kita tengah tunggu diorang siapkan lunch. Kita makan tengah hari. Baru kita gerak naik ke Pelawangan. Pelawangan, ya. Legend. Patut saya perkenalkan. Ini adalah guide kami, Encik Awal. Encik Awal. Okay. Encik Endor. Ya, satu-satu. Ini Encik Pan. Encik Apung. Rin. Yeah. Okay, Rin yang akan bawa beg. Okay. Ya, ini tiga legend ni. Kata Awal lah. Encik Adi. Adi. Yeah. Adi. Gendon. Gendon. Ya. Yeah. Okay, yang ni. Party. Party. Yeah. Par. Party. Yeah, yeah. Oh, telur goreng. Waduh, waduh. Telur goreng. Ya Allah, Akbar. Kita sampai Torian, kita party ya. Alright. Mamat ni legend kat sini. Gading. Betul? Gading eh? Bagong. 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 Alright, Bagong. Legend ni. Rasta Lombok. Rasta Lombok. Mari jemur ke mana pergi sekolah kan? Kamu nanti saya masuk ke jenis. Eh tak boleh, rosak dia. Makan time. Sudah sampai. Tisu, tisu. Sampai sudah. Eh, ada tengkang ke dengan diri punya tim ni? Bang, tolong ambil ni. Lek-lek satu. Okey. Kasih waktu ni, tahu. Dah boleh makan dah. Dah boleh makan dah. Okey, kita makan dulu. Wow. Plantain. Sudah. Bersedia. Okey. Bersedia. So, daripada sini kita ke pos 3. Pos 3. Ah, 1 jam atau 1 jam 20 minit lah dari sini. Kemudian. Lepas tu kita pergi ke pos 4. Pos 4 tu Pelawangan lah. Belum lagi. Oh, belum lagi. Okey. Ah, lepas pos 4 baru Pelawangan. Okey. Saya tengok tadi jarak dalam 3.9 km. Ah. Betul eh? Betul. Alright. Okey. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, macam pesta kat sini katanya. Punya ramai orang. So, tadi selepas sampai ke pos 2, porter-porter semua masak dan kita makan tengah hari. Ini delegate dari mana? Must be from New Zealand, I guess. Are you guys from New Zealand? No. No? Netherlands. Oh. So, kami dah mulakan perjalanan lebih kurang pukul 12 tengah hari tadi selepas makan. So, kita ke pos 3 dulu. Halo. Baru mula ni. Baru mula. So, bila kita mendaki melalui Sembalun ni, bentuk muka bumi dia memang terbuka. Dia tak ada pokok untuk kita melindung atau kedok matahari. Dia open, open space. Dan sekarang ni pukul 12 tengah hari, matahari memang tegak di atas kepala. Matahari panas tetapi dalam saya angin sejuk. Di sini porter di standard semua pakai yang tak pakai bulu. Okay. Kemungkinan batu-batu ni actually batu lava sana daripada Gunung Rinjani. Thank you.
kami dah jalan 1.22 km, 39 minit, sampai ada kawasan yang ada pula pokok redup sikit sini. Ya. Lagi jauh 4 jam ke? Ha, 1.5 km, 50 minit kita sampai ke satu macam checkpoint lah kot. Ada jual air, ada jual air kereta runcit sini. Lepas tu ada tempat rehat. Tapi ni rasa ni bukan pos 3 ni. Kita jalan terus. Point 76 km 57 minit, kita sampai pos 3. So kat pos 3 ni kita ambil angin sikit. Pelawangan. Okay. Kita dah sampai pos 3 jalur Sembalun. Kita ada lagi 2.2 km untuk Pelawangan, di mana kita akan berminat bermalam di sana. Kita ambil 5 minit berita. Pasir lava gunung berapi. Actually, daripada Sembalun ke Pelawangan. track dia macam Kinabalu. Macam. Bezanya, Kinabalu dia bertangga. Kat sini, batu-batu semua jadi. Mungkin batu lava kot. Dah 2.57 km, 1 jam 35 minit. Tak nak, sebuah sekali 4 km sebenarnya. So, ada 1.5 km lagi. Ini aku cakap kau memang tinggi tu. Tu orang-orang nampak baju kala-kala tu. Tak, tu lah.
Bertambah. Ya. 2.98 km, 1 jam 56 minit. Kita sampai ke Pos 4. Pos 4. Oh. Mantap. Okay, mantap. Pos 4 Cemara CU. Okay. Oh. Pos 4 pun ada jual. Yeah. Red Bull. Red Bull. Oh, power, power. Yeah. 1 jam setengah lagi. 20,000. 20,000. 6. Yeah. Satu mahu tinggi. Nanti krem lah. Pokari berapa satu, Pak? 30. Pokari 30,000? Ya, 30,000. Okey, 30,000. 30,000. Bang, Pak. Dalam RM9. Oh. Okey, boleh. Dalam RM10. Ya lah. Kamu nanti yang cakap. Okey, ada satu surprise. Dekat Pos 4 ada yang sejuk. Oh. Yes. Okey, kita break. Kita dah cover 3.15 km, 2 jam 13 minit. So kita dah tak jauh dah, dalam lebih kurang tak sampai 1 km ke Pelawangan daripada Pos 4. Tiga point empat tujuh kilometer. Rasa dah macam dah lama jalan. Ini tak ada diskaun ni. Sampailah Pelawangan. Biasanya dalam video tak nampak tau benda ni mencanak. Tapi percayalah, mencanak.
tadi pada pos pos 3 pos 4. Oh, tak ada diskaun. We are walking among the clouds. Oh, tempat ni macam Gunung Datuk pun ada juga. Penuh dengan akar. Tak sampai dah ni. 3.82 km. 2 jam 48 minit. Kita ikut papel ni. Okay, itulah puncak Gunung Rinjani. So esok pagi kita akan lalu susur ni sampai ke puncak. Maklumlah, hang dah tunjuk kan tadi. Tapi kita kena panjat tu dulu. Bila nak sampai Pelawangan ni? Tak sampai-sampai. Ha, itulah puncak Rinjani. Yang ni. Yang ni. Tapi malam ni kita kena panjat sini dulu. Baik, baik, hati-hati deh. Okey, okey. Okey. Awal. Itu puncak air di atas ya? Ah, sana. Sana puncak dia. Ha. Okey. Perjuangan belum selesai. Rasa-rasa lagi tak tahu dah 400 meter kot di atas tu. Dan itulah Gunung Rinjani.
4.66 km, 3 jam 32 minit. Kita akan jumpa tangga, tangga besi. Macam nak sampai puncak. Macam. Dah 4 point lah. Kilometer, 3 jam 40 minit. Belum sampai lagi. Dah sampai? Sampai. Sudah sampai. Ya. Okey. Pelawangan Sembalun. Tanya. Okay. 1, 2 Kema belum buat lagi awal Ini untuk berapa orang ni, Mah? Ini untuk 2. Jadi saya boleh masuk ke mana? Boleh. Masuk ke mana? Belakang. Okay, ini Kema. Nanti buat tuan Syed sana. Boleh. Sebelah sini. Oh, cantik. Cantik kuning dia. Okey, ni. Inilah kemah kami. Right. Misi yang pertama.
untuk sampai Pelawangan, checkpoint pertama, alhamdulillah selamat sampai. Terima kasih banyak Wal. Alhamdulillah sampai. Inilah pendorong dan pemberi semangatku. Awesome, awesome. Yang turun labu hati tu ada tu. Nasib. Nanti. Dan esok pukul 2 pagi kita akan mendaki sini sampai puncak. Pak Said. Pak Said. Syukur alhamdulillah. Kami sudah sampai ke Pelawangan. Jadi itinerary daripada hari ini pagi, kan semalam kami tidur di Senaru, di homestay Senaru lah. Homestay tu adalah kepunyaan agent yang untuk trip kami ni, si nama dia Jul. So pagi lepas kami sarapan pukul 6:30, lepas tu kami naik kenderaan bawa barang-barang semua ke ke Sembalun. Perjalanan masih dalam masa sejam. Sampai di Senaru, singgah klinik untuk dia check blood pressure sebenarnya. So kalau blood pressure kita lebih pada 150, 150 lebih pada 100, dia besar kemungkinan dia tak bagi untuk naik. So insyaAllah, alhamdulillah kami selesai. So daripada Senaru kami terus ke Trailhead. Di Trailhead kami mengelak sikit naik Gojek, naik scrambler, naik motor daripada Trailhead sampai ke Pos 2. Ya. Perjalanan dalam 25 minit kalau menggunakan motor. So kalau kita hike dan kaki mengambil masa dalam 1.5 jam. Jadi bila sampai di Pos 2 kami tunggu pasal porter jalan kaki. Jadi porter dah sampai, porter masak semua. Dan kami makan. Dan tadi earlier video ada kadang makan kan. Lepas makan nasi dengan ayam goreng, telur goreng, ada sayur campur. Pukul 12:30 hari kami kami terus gerak, straight gerak Pelawangan, yeah? Pelawangan. So di kami mengambil masa 3 jam 49 minit. Jarak kalau ikut jam saya 4.89 kilometer. Yeah. So di Pelawangan ni kami sekarang berada di ketinggian 2572 meter tinggi. Tapi ketinggian puncak puncak Rinjani adalah 3792, ya pak. Ketinggian Rinjani lah, dalam tu lah 3700 yang tu. So alhamdulillah, so kami kena berjaga-jaga pasal bila kita nak buat summit attack, kita kena berjaga supaya tidak kena AMS. Pasal 2000 ke 2500 dan 3000 ke atas, di situlah permulaannya kalau kita nak kena AMS. So cara saya orang lain caralah, tapi kalau cara saya untuk masalah ni, saya akan makan Panadol 2 biji sekarang ni. Besok pagi sebelum buat summit attack, saya akan makan Panadol lagi 2 biji. So okay, sekarang ni kemah dah siap. Habis semua dah ni. Then sekarang ni sekarang ni dah ada kursi, dah ada meja, dah ada bilik kamar kecil, dan di Pelawangan pun dia punya view dah cukup awesome dah. Di bawah tu adalah tasik, dan di sekeliling semua ni sekarang ni penuh dengan kemah-kemah yang berwarna-warni. Yang nampak ikan hitam. Cantik. Seberang macam kaki bukit. So atas tu ada bangunan merah tu. Yang ini untuk medik. Oh, jadi saya nak ranger.
one daripada bawah dia naik atas. Ati, Ati tengok lawan ni, Ati. Ati kena keluar, tengok ni. Ati. Ati, Ati kena tengok ni. Dah, 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 Amir. So ini kemah porter dengan guide. Kau lemak. Licin ya. Okey. Kau goreng pisang dalam proses. Goreng pisang dalam proses. Oi, ada carrot di uriknya. Air sudah mendidih. Air sudah mendidih. Nasi sudah dikosik. Kasih masuk langsung sekarang. Wah. Itu termos air. Sekarang ini itu bukan. Itu untuk besok pagi. Itu besok pagi. Untuk puncak. Sekarang nak minum apa? Kopi, teh ke? Saya teh. Minum petang minum teh. Lalu ibu minum teh. Ibu minum teh. Angkat. Boleh angkat. Buat. Wah, apa hidangan dia ni? Pisang goreng. Pisang goreng ada cheese. Ya. Wah. Pisang goreng berkelapa ni ke bercheese ni? Cheese. Oh, cheese. Ya. Dengan teh. Oh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Awan. Awan. Ambilkan gambar boleh tak? Gambar. Dia kena pakai lonjot apa ni lah. Check apa sikit. Ah, tadi dah nak hilang kat gunung tu dan akan sejuk kat atas. Cepat buka je. Okay, untuk makan malam dah habis perkataan dah, tapi awesome jugalah kita pakai. Pasal ini lontong dengan nasi dengan view yang awesome. Okay, so sekarang ni kami dah makan. Dia masak lodeh atas dia. Masak lodeh dengan nasi. Memang sedap. So yang alhamdulillahnya, kalau selagi nafsu makan ni bagus, maknanya AMS belum lagi lah. Itu yang ni kan. So boleh makan, nafsu makan cantik lagi. Okay, so sekarang ni nak sebagai penutup. Dia masuk maghrib. Saya okay, semayang. Betul, tidur awal. Pasal esok pukul 2 kita nak buat summit attack. So nak tidur, rehat sekejap. Okay, so kita jumpa esok. Okay, so sekarang ni pukul 7:55. Dah isyak. So waktu tidur. Esok pukul 1:30 bangun. Pukul 2 kita buat summit attack. Okay, good night dan selamat malam. Good night.